Satuan Reserse Kriminal Polres Muaro Jambi mengamankan seorang pria yang diduga melakukan penganiayaan terhadap buruh pabrik PT BBIP di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan. Pelaku ditangkap di kediamannya tanpa ada perlawanan. Amri, warga Suaputa, terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian dari Polres Muaro Jambi usai diduga lakukan tindak penganiayaan terhadap temannya, buruh pabrik PT BPBIP Desa Bukit Baling. Amri ditangkap tim Raja Wali dari Satreskrim Polres Muaro Jambi di rumahnya di Desa Suaputa, Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi. Satreskrim Polres Muaro Jambi AKP Khairul Nas menjelaskan, pelaku dan korban merupakan rekan kerja di pabrik. Sebelum terjadi penganiayaan, pelaku dan korban sempat berselisih paham. Namun setelah keluar dari pabrik, pelaku langsung menikam korban menggunakan senjata tajam lalu kabur. Dari kejadian tersebut, pihaknya telah mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan pelaku melakukan penganiayaan kepada korban. Sementara akibat penganiayaan tersebut, korban bernama Agus harus dilarikan ke puskesmas terdekat untuk diberi pertolongan. Dan kasus ini masih ditangani oleh Satreskrim Polres Muaro Jambi guna pengembangan lebih lanjut. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.